Seperti kita ketahui, keturunan para Arya di Bali sangatlah banyak. Ada yang masih menggunakan jati diri kearyaannya yang dapat dilihat dari namanya, tetapi ada pula yang sudah tidak memakainya lagi. Walaupun tidak dapat dipastikan jumlahnya karena belum pernah ada sensus mengenai hal itu, boleh jadi keturunan para Arya merupakan penduduk mayoritas Bali saat ini setelah warga Pase Sanak Saptarsi. Mengacu pada buku Babad Arya yang dirangkum oleh DRSKM Suardana, kali ini Tutsugi akan mengajak sahabat menelusuri riwayat dan keturunan para Arya di Bali. Gelar Arya yang di Bali diterjemahkan sebagai Gusti sesungguhnya sudah ada sejak zaman Bali kuno, yaitu ketika Raja Ugrasena dan Kesari Warmadewa berkuasa. Kemudian berselang lebih dari 400 tahun pada saat berkuasanya Raja Hastasura Ratnabumi Banten alias Tapaulung, gelar Arya itu masih ada. Gelar itu disandang oleh mereka yang menduduki jabatan menteri atau patih. Mereka yang dikenal sebagai Arya Bali merupakan waris Jayakaton, yakni patih pada masa pemerintahan Ugrasena dan Kesari Warmadewa. Arya Rigih adalah putra Jayakaton yang kemudian menurunkan Arya Rigis dan Narottama. Arya Rigis, putra pertama, disebutkan menurunkan Arya Kedi yang selanjutnya memiliki keturunan kembar laki perempuan yang dikenal sebagai Arya Karangbuncing. Setelah dewasa, saudara kembar itu lalu dikawinkan dan dari perkawinan itu lahir Kebo Waruga yang kemudian bergelar Kebo Iwa setelah menjadi patih pada masa pemerintahan Sri Astasura Ratnabumi Banten. Arya Rigih, Arya Rigis, Arya Kedi, dan Arya Karangbuncing adalah empat nama yang diketahui memakai gelar Arya pada zaman Bali kuno. Namun, kelak para keturunan Arya Bali itu tidak lagi memakai gelar Arya. Mereka yang termasuk Arya Bali tetapi tidak lagi memakai gelar Arya adalah Pangeran Tambiak di Jimbaran, Ki Kalung Singkal di Taro, Ki Tunjung Biru di Tenganan, Ki Tunjung Tutur di Tianyar, Pangeran Kopang di Seraya, Ki Buahan di Batur, Krian Girimana di Ularan, Pangeran Tangkas di Kelungkung, Pangeran Mas di Mas, Ki Pasung Krigis di Tengkula, dan Kebo Iwa di Belah Batu. Setelah penyerangan pasukan Majapahit ke Bali, bertambahlah jumlah para Arya di Bali, karena pimpinan pasukan yang menyerang Bali di bawah Komando Gajah Mada sebagian besar, kemudian menetap di Bali dan mendapat tugas sebagai patih yang tersebar di wilayah Bali. Para Arya asal Jawa itu terdiri dari Arya Kahuripan, Arya Kediri, dan Arya lainnya yang tidak termasuk dalam kedua kelompok Arya tersebut. Yang termasuk Arya Kahuripan adalah Sat Arya atau Arya bersaudara yang terdiri dari Raden Cakradara, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Kutawaringin, Arya Sentong, dan Arya Puda. Sementara yang termasuk Arya Kediri dibedakan menjadi dua, yakni Arya Kediri keturunan Raja Sri Jaya Sabah dan keturunan Raja Sri Jayabaya. Arya Kediri keturunan Raja Sri Jaya Sabah adalah Arya Kepakisan alias Sri Nararya Kresna Kepakisan yang menurunkan cukup banyak pratisentana dan tersebar di seluruh Bali. Sedangkan Arya Kediri keturunan Raja Sri Jayabaya ada enam, yakni Arya Wayahan Dalem Manyeneng, Arya Ketangaran alias Arya Kanuruhan, Arya Mudata, Arya Gajah Para, Arya Getas, dan Arya Kutawaringin. Arya Jawa yang bukan merupakan keturunan Arya Kahuripan dan Arya Kediri adalah Arya Dalem Benculu alias Arya Kencang Tegah Kuri, Arya Wangbang Pinatih, Arya Timbul alias Arya Pengalasan alias Arya Buru, Arya Sukahat, dan Arya Bersaudara Tan Kawuru Tan Kober Tan Mundur. Selain para Arya yang sudah disebutkan, sebenarnya masih ada Arya lainnya yang dapat ditemukan dalam berbagai buku babad dan sejarah.
Resi Bintang Danu Manikmas dalam bukunya berjudul Babad Bali Agung seri KGP Bendese Manikmas dan tim pengkaji sejarah dan Babad Bendese Manikmas dalam buku sejarah dan Babad Bendese Manikmas menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Kipati Ulung yang bergelar Kiai Gusti Agung Pasek Gel-Gel, Raja bersama Gajah Mada mengangkat para pejabat untuk daerah-daerah yang dianggap penting dan strategis. Sebagian dari mereka yang diangkat itu adalah mantan para kesatria Perang Baliaga, di samping keturunan Brahmana dan para kesatria Jawa seperti Arya Kutawaringin di Kelungkung, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Pudak di Kabakaba, dan Arya Sentong di Carangsari. Selain empat dari enam bersaudara itu, ada pula Arya Jawa lainnya seperti Arya Delancang di Kapal, Arya Blencong di Pacung, Arya Kenuruhan di Tangkas, Arya Punta di Mambal, dan Arya Tumenggung di Patemon. Selanjutnya ada pula Arya Wangbang Demung Kediri di Kertalangu, Arya Wangbang Mataram di Sukahat, Arya Cengkong di Jembrana, Arya Pemacakan di Bondalem, Arya Jerudah di Temukti, Arya Tankawur, Arya Tankober, dan Arya Tanmundur di Sukahat, serta kesatria-kesatria keturunan Brahmana yang ditempatkan di Lombok. Dari para Arya yang telah disebutkan, dapat dijelaskan bahwa Arya Kutawaringin, Arya Kencang, Arya Pudak, dan Arya Sentong adalah keturunan kesatria yang kahuripan yang termasuk ke dalam kelompok Sat Arya atau Sat Sana. Sedangkan Arya Tankawur, Arya Tankober, dan Arya Tanmundur adalah keturunan Pranaga, Raja Kerajaan Kegelang yang merupakan bawahan Kerajaan Kediri. Maka dari itu, sesungguhnya mereka bisa saja digolongkan ke dalam kelompok Arya Kediri. Arya-arya lainnya yang meskipun telah dinyatakan sebagai kesatria-kesatria Perang Baliaga, baik keturunan Brahmana maupun kesatria Jawa masih belum begitu jelas asal-muasalnya. Jero Mangku Gede Ketut Subandi dalam bukunya Babad Pase juga mencantumkan beberapa nama yang mempergunakan gelar Arya seperti Arya Pasek Kayu Selam, Arya Kepasekan, Arya Pemacekan, Arya Padang Subadra, dan Arya Ungasan. Namun, tidak dijelaskan apakah gelar Arya di depan nama-nama itu memiliki arti khusus, misalnya sebagai keturunan orang terhormat atau sebagai orang yang menduduki fungsi pimpinan dan sebagainya. Demikian sekilas mengenai riwayat para Arya dan keturunannya di Bali. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.